Salah seorang warga memergoki komplotan pembobol rumah di Jalan Kabantenan 5 Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku sempat mengeluarkan pistol saat komplotan ini terpergok oleh warga dan berhasil melarikan diri. Dari rekaman kamera CCTV yang terekam aksi komplotan pembobolan rumah sedang beraksi di Jalan Kabantenan 5 Koja, Jakarta Utara. Para pelaku yang berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 motor berusaha merusak gembok gerbang rumah. Namun aksi para pelaku diketahui warga dan berusaha mengejar para pelaku. Para pelaku yang panik kemudian menodongkan pistol ke arah warga yang mengejar sambil tancap gas dan melarikan diri. Pembobolan rumah, pelakunya ada sekitar 2 motor, 4 orang. Sesepuh kita, orang tua kita di sini yang kebetulan beliau mau berangkat sholat subuh, jadi mempergoki kejadian bawa senjata. Itu aja. Kalau dari gerakan tangannya itu, pihak kepolisian Cilincing sudah merespon tindakan, melaporkan, tinggal kita tunggu. Semoga pelakunya cepat tertangkap.